Wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan dia makhraj, jalan keluar. Yang dimaksud jalan keluar ini apa? Orang kalau dia ditimpa masalah, dia mutar, tak tahu kemana jalan keluar, terus seperti orang nyasar sesat, tak dapat pangkal jalan, tak berhenti. Dan yang tahu itu orang yang pernah mengalami masalah itu. Depresi, stres, naik tekanan jantung, gula darah, macam-macam. Itu semua berawal dari masalah yang tak nampak jalan keluarnya. Allah berjanji, "Wa may yattaqillah," siapa yang takut kepada Allah, "yaj'al lahu makhraja," maka Allah beri dia jalan keluar. Kalau tak nampak jalan keluar, pikiran terus berputar, mata tak mau tidur. Orang yang tak mau tidur sudah kena satu daftar, insomnia. Dimakan obat tidur, obat lelap, terlalu banyak dimakan, muncul penyakit kedua, kena buah pinggang, ginjal. Pokoknya dia akan sistemik menular kemana-mana. Tekanan jantung tak stabil, gula darah naik. Semua berawal dari masalah yang tak nampak jalan keluar. Allah berjanji, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Berapa banyak jamaah haji sampai di Makkah nyasar. Semua bentuk rumah sama, semua bentuk hotel sama, tak nampaknya jalan keluar. Ketika ada orang lain yang menarik tangannya, membawanya ke titik awal, "Oh iya ya, di sini saya tadi." Ada orang menunjukkan jalan. Bagaimana kalau orang nyasar ditunjukkan orang lain? Sekarang dia nyasar bukan di Makkah, bukan nyasar nyari hotel, nyasar mencari titik balik dalam hidup, tak jumpa, mutar, tak tentu arah. Diskotik, night club, sabu-sabu, utau, kamput, tua, ujungnya baygon. Saking kan sudah mutar tak nampak titik lagi, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka orang begini ini kita bawa jalan. Mau kamu saya tunjukkan jalan? Ya, mandi taubat, sulat sunat taubat, bawa ke masjid, dengar pengajian, baca Quran.